come ti rispugni. Selamat siang teman-teman online semua dimanapun berada. Selamat datang kembali. Kita berjumpa dengan mamanya Aldo di sini. Di vlog hari ini kita mau mencari sayuran. Sekarang di Norwegia itu sudah musim gugur bulan kemarin, bulan ini, dan sebentar lagi akan menjadi musim winter, musim salju. Jadi kita mencari sayurannya itu nggak hijau-hijau teman-teman, karena di Norwegia itu musim tanamannya sudah habis. Jadi kita ke hutan mau mencari jamur lagi. Semoga kalian semua sehat-sehat bersama keluarga ya. Yuk teman-teman, kita petik jamur online bersama-sama. Enjoy! Di sini tuh juga masih ada blueberry teman-teman, tapi blueberry-nya itu sudah lembut banget. Maksudnya? Cantik-cantik. Coming sayang. Kita nggak sendirian, kita ditemani papanya Aldo. Halo. Mencari jamur. Dia ikke så fine da. Den er litt hull i den. Vi kan plukke det. Ini pasti makanannya sehat, jadi batangnya besar-besar. Cantik-cantik. Ja, det er masse du må passe på. Ja, man har ikke innsjukt. Vi legger opp i de her først. Ja. Warnanya bener-bener mempesona. Yuh. Sempre fina.
Hari ini suhunya 3 derajat Celcius. Padahal ini siang hari tapi seperti sore, karena hari ini tuh nggak ada matahari, teman-teman. Besok juga diramalkan nggak ada matahari. Kemarin juga nggak ada matahari. En familj här då. En liten familj. Di vlog hari ini kita ketemu teman baru, teman-teman. Ini dia temannya kita. Baru kali ini selama di Norwegia ketemu teman yang ini. Nah, baru ini setiap hari ketemu teman yang ini nih. Kalau yang itu pertama kali. Kita melanjutkan perjalanan. Kita hanya muter-muter di dalam hutan. Nggak ketemu orang, ketemunya binatang liar. Han sitter fast. Berduaan. Ini warnanya benar-benar menggiurkan tuh. Warnanya tuh kuningnya cantik. Vad om det? Jag har allt för många. Ge mig sig. Ja. Aj. Jag lägger upp handsken här. Panjang tuh.
sini. Sampai. Jamurnya dancing tuh. Dapat satu kantarel. Det er mange fine da. Ja. Skikkelig bra. Så fine. Her er en liten familie her. Gjemme seg. Di sini keluarga besar yang paling bahagia karena dari sini ke sini ke sini ke sini nih banyak banget jamurnya teman-teman. Dan cantik-cantik, mulus-mulus warnanya, kuning-kuning, putih, bersih, benar-benar keluarga besar yang penuh dengan ketulusan, kebahagiaan, dan tidak kekurangan makanan. Jadi tumbuhnya di mana-mana dan besar-besar. Yang kurang makanan ini kami teman-teman cari sayuran di hutan. Setiap minggu, seminggu sekali nyari sayuran di hutan. Berarti kita yang kekurangan makanan. Jamurnya enggak kekurangan makanan. Dan happy family.
Nah, kalau kita nggak yakin sama jamur yang kita mau petik, lebih baik jamurnya nggak usah dibawa pulang, teman-teman. Dibiarkan saja. Jadi, kita harus mempercayai diri sendiri, nggak usah mendengarkan orang. Kalau jamurnya mau dipetik, petik saja. Kalau nggak, ditinggal saja. Kali ini kita nyari jamurnya itu 1 jam dan sekarang sudah jam 3 sore. Kita harus pulang masak untuk makan malam. Hari ini kita dapat jamurnya lumayan banyak. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Thank you Martin. Sudah meluangkan waktunya menonton vlog yang kami bikin. Semoga vlognya menghibur dan juga bermanfaat. Have beautiful day. Ini kita benar-benar di dalam hutan, teman-teman, jauh dari perumahan dan banyak kayu kering, tapi itu nggak ada orang ngambil, juga nggak boleh diambil, teman-teman, karena ini bukan punya kita. Jadi orang-orang itu yang ke hutan itu nggak cuman kita saja, teman-teman, banyak orang ke hutan nyari buah atau sayuran liar itu. Juga mereka nggak ngambil kayu gitu, nggak. Kita mau pulang nanti. Kesayangan, kelaparan di rumah. Hari ini kesayangan itu di rumahnya teman, nggak mau ngikut. Dia mau main bola sama teman-temannya. Kita jumpa kembali di vlog selanjutnya ya. Bye-bye bapaknya Aldo. Malah nggak ikut jalan.